Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Grisale, channel yang berisi tentang tutorial, mata pelajaran, dan juga vlog pan-pan. Pada hari ini Minggu 12 Desember pukul 4 lebih 47 menit, saya akan mencoba membuat tutorial tentang slideshow foto album ya, atau foto-foto dokumentasi yang ingin dibuat sebagai video ya, atau ditampilkan berupa slideshow. Ini saya menggunakan aplikasi KineMaster ya. Yuk kita coba buat dengan 4 foto ya, kita coba contoh 4 foto saja, nanti kita beri musik juga ya, background. Langsung kita jalankan KineMaster. Selanjutnya kita buat create ini ya, create project baru, pilih aspek rasio 16 dibanding 9 ini ya. Selanjutnya klik media, kita masukkan foto dokumentasi yang ingin dibuat slideshow ini ya, saya buat di sini. Ini ada 4 foto ini untuk contoh, tinggal diklik saja. Misalkan ini dulu, kedua ini, ketiga ini, keempat. Jadi kalau sudah fotonya masuk semua, klik centang di atas ini ya. Selanjutnya kita geser ke paling depan. Setelah itu kita klik foto ini ya, timeline-nya di foto yang pertama diklik sampai terselang apa terpilih seperti ini ya. Kemudian pilih ini yang tengah ini ya. Sebelah tengah, kemudian kita zoom ya, untuk menghilangkan yang tepi warna hitam ini ya, ini dan ini kita hilangkan dengan cara kita geser ini ya, di zoom sampai hilang, kita posisikan sampai hilang, misalkan seperti ini. Selanjutnya ditanda sama dengan di sini. Ya, sama dengan, biar nanti antara posisi awal dengan posisi akhir sama ya. Kemudian jangan lupa dicentang. Dengan langkah yang sama, kita gambar yang kedua. Sekarang kita pilih yang tengah ini ya, kita geser lagi supaya hitamnya hilang, dan tanda sama dengan centang. Gambar yang ketiga, kemudian di tengah kita perbesar lagi seperti ini misalkan, dan kita sama dengan, kita centang. Gambar yang keempat sama ya caranya, kita perbesar. Nah misalkan seperti ini. Ini kemarin pengambilan gambarnya terlalu gelap ya, dan kita centang lagi. Kita coba jalankan dulu dengan cara klik play ini ya, play. Apakah masih ada garis tepi yang hitam? Nah ini karena sudah nggak ada, nah ini sudah benar berarti. Kita play dulu. Oke, ini sudah. Sekarang tinggal memberikan efek ya. Kita pilih yang gambar pertama ya, kita berikan efek gambar pertama. Nah di sini ada klip grafis, kita pilih ini, pilih memory line. Nah, tinggal pilih yang mana yang disukai,
Ini saya coba pilih yang nomor 4. Nah, ini ya, saya pilih nomor 4. Ya, untuk melakukan atau jika belum ada memory lane, harus download dulu ya, download dulu di App Store-nya. Ini karena saya sebelumnya sudah download memory lane, nah, akhirnya kita bisa langsung gunakan. Dan kemudian centang. Sekarang yang kedua, gambar kedua dengan cara yang sama, klik grafis memory lane, pilih nomor 4. Tadi kan seperti itu. Dan gambar yang ketiga, klik grafis memory lane, centang 4, klik grafis memory lane, centang. Oke, kita coba jalankan. Oke, selanjutnya kita beri animasi di transisinya. Ini centang, diklik dulu ya transisi, dan misalkan pilih, saya coba yang klasik saja ya, dan misalkan zoom. Oke, kalau ini misalkan yang kedua juga itu sama, kita coba transisi, kita cross coba ya. Coba aja kita unduh. Kita pilih lagi biar sama saja ya. Kita samakan zoom out, ini juga sama, kita coba zoom out. Nah, kemudian centang, kita coba jalankan. Oke, sudah. Dan untuk waktu ya, berapa ini kita geser-geser aja di sini. Misalkan sekitar 5 detik. Gambar yang kedua kita pilih, kita geser lagi kira-kira 5 juga ya. Ini juga kira-kira 5. Yang keempat kita coba perpanjang. Oke, dan centang. Selanjutnya menambah musik. Nah, ini pastikan posisi di depan seperti ini ya, timeline di depan, dan pilih audio. Kemudian cari di asetnya, sini aset. Misalkan saya coba. Nah, misalkan saya pilih ini ya. Nah, sudah masuk di dalam timeline. Kemudian oke. Lanjutnya atur, pilih musiknya tadi, atur di sini suaranya ya, berapa persen volume. Misalkan ini saya buat biar enggak terlalu besar. Misalkan 30% saja ya, kemudian centang. Selanjutnya play. Itu langkah terakhir, tinggal diekspor ya. Klik ini, terus
pilih lagi yang kemudian dibagikan. Setelah dibagikan, klik ekspor. Kita tunggu. Setelah diekspor, hasilnya akan seperti berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa, jika bermanfaat, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah hasilnya. Keren kan?